Hello guys, balik lagi di YouTube channel aku, Vial. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, teman-teman, kalian weekend ini pada libur kan? Gara-gara lagi libur Jumat Agung dan Pasca di minggu ini, ya kan? Nah, karena kita mau Pasca, jadi aku mau preparation atau persiapan pakai baju-baju Pasca yang ada di PKSD. Makanya aku mau beli nih baju-baju yang ada nih. Kalian udah beli belum? Hayo di PKSD store. Kalau kalian belum tahu baju-baju kayak gimana, sebenarnya kalian bisa kesini nih. Tuh ada banyak baju-bajunya di sini. Kalian tinggal pilih mana yang kalian suka ya. Nah, nanti kalian kalau udah tahu, kalian ke PKSD store terus beli deh yang mana yang kalian mau. Nah, aku kebetulan belum beli dua ini nih. Jadi yang pertama Patrick's Day aku belum beli, sekarang aku mau beli dan nanti aku mau pakai. Terus nah ini baju Pasca nih. Hayo, kalian udah beli belum? Nah, aku mau beli yang Easter outfit yang 180 gems itu. Lucu banget sih, aku tuh gak terlalu suka warna kuning sebenarnya. Tapi di baju ini tuh warna kuningnya bener-bener keren banget. Sama Bunny Companion. Ini jadi kamu bisa punya temen Bunny yang bisa terbang nemenin kamu kemana aja di dunia PKSD. Nah, ini semua kalian tinggal cek aja di PKSD store teman-teman. Kalau kalian emang belum beli, pasti harusnya ada ya. Oke? Nah, sekarang aku mau ganti baju dulu nih. Yang pertama aku ganti baju apa dulu ya? Kayaknya lebih enak ganti baju yang St. Patrick kali ya. Nah, iya deh, boleh deh. Mana tuh? Nah, ini dia nih. Wah, gila, keren banget ya. Keren sih, apalagi pakai rambut Hello Kitty yang terbaru itu yang warna putih. Bagus sih, aku tuh gak terlalu suka rambut pendek sebenarnya guys. Tapi di sini karena si PKSD-nya desain rambut Hello Kitty ya bagus banget, jadinya tuh pakainya keren banget kalau pakai baju yang sekarang-sekarangnya itu. Tuh, cocok gitu loh sebenarnya rambut putihnya. Cuman ya walaupun ya kayak gitu sih ada ketimpa-timpa. Nah, sekarang aku udah bisa. Sini deh, tuh lihat di belakang itu ada St. Patrick, guys. Kayaknya sih nggak tahu sih, tapi dia pakai baju St. Patrick nih. Tuh, nanti kita bisa ngomong sama dia. Wah, gila nih. Jadi kalian tuh bisa pakai yang model baju begini. Terus bawahannya itu rok atau yang celana kayak si St. Patrick itu sebenarnya. Nanti aku bakal ganti juga kok. Cuman aku mau lihat dulu tuh. Desainnya keren sih ya. Iya nggak guys? Tuh. Nah, apa namanya? Kaosnya tuh panjang. Tapi tangan panjang gitu tapi kayak keren gitu. Terus itu yang di tengah bajunya itu kayak pelangi gitu nggak sih? Wah, warna hijaunya ini juga keren sih. Hijau putih tuh emang masuk banget ya warnanya ya guys ya. Nah, oh mau selfie ayo ayo selfie dulu guys. Tada, senyum. Nah, ini aku mau ngomong dulu sama si St. Patrick nih. Ya, jadi dia ngasih tahu ya kotak secret rahasia yang ada di bawah situ kan, yang di air mancurnya dia. Aku udah tunjukin tuh pas minggu lalu ke kalian. Nah, sekarang aku mau ganti baju. Ini yang model celana bawahannya tuh ya guys ya. Keren juga sih, aku juga suka nih. Tapi kalau bajunya kayak gini terus rambutnya rambut warna putih yang kayak aku sekarang tuh sebenarnya lebih cocok pakai yang rok tadi sih. Ya nggak sih? Kalau pakai celana ya cocok, tapi kayak lebih cocok yang rok sih. Aku lebih suka yang tadi sih sebenarnya. Nah, sekarang kita udah pakai baju St. Patrick. Terus sekarang mau persiapan buat Pasca nih. Jadi aku mau pakai baju yang ini dulu deh. Nah, ini bawahnya juga rok nih, guys. Tuh. Wah, bagus ya. Wah, aku mau main Easter dulu. Eh kan, ya ketinggalan, sedih banget. Yaudah deh, karena ketinggalan aku masuk ke ini aja kali ya. Oh, ini SDRP nih guys, jadi kalian bisa teleport ke SDRP kalau mau main. Nah, aku mau ajak kalian main di SD Cook dulu di sini di dalam. Kenapa sih deh tadi aku ngajakin kalian main? Karena mau ingetin ada stiker yang kalian harus collect. Stikernya itu ada banyak misinya ya. Misinya itu entah main SD Cook, main game to the top, main Easter Egg Hunt juga gitu. Makanya aku rajin nih dan aku mau tunjukin kalian. Wah, ternyata susah ya.
bikin ini di HP. Jadi aku lagi mainnya di HP, biasa tuh mainnya di PC atau komputer atau laptop gitu kan. Nah, mainnya gampang tuh kalau di sana. Yah, aku malah coklatnya aku makan, udah susah malah aku makan. Bikin ulang deh. Waduh, ini gak terbiasa nih karena main di HP sekarang. Nah, ini di HP agak susah tuh kan. Kalau di laptop gampang karena pakai mouse, jadi enak gitu. Ini kayaknya karena jari aku kegedean kali ya. Waduh, nah berhasil akhirnya. Terus ayo ditaro ya, jangan dimakan kayak aku tadi, parah itu. Nah oke, satu berhasil. Terus sekarang ini coklat sama susu kita oven nggak sih itu. Terus tinggal klik yang di tengah deh, berhasil. Terus kita kasih lagi ke sini. Ditaruh ya guys, jangan dimakan. Kalau kalian pencet itu makanannya malah jadinya kalian makan, oke? Nah ini tambahin coklat, terus diaduk ke sini. Pak, ini aku nggak tahu. Aku tuh jarang ke dapur, jadi aku nggak tahu ini namanya apa ya guys. Maaf maaf aja. Kalau kalian tahu namanya apa, tolong komen di YouTube ya. Nah ini kita taruh. Oke, satu lagi bisa kali. Ini terus yang strawberry, oke. Terus taruh di sini, kita bikin deh. Ayo bisa yuk. Ya, susah di HP. Udah gitu waktunya tinggal dikit. Nah, berhasil. Ayo bisa yuk. Ya, udah habis waktunya. Tidak bisa guys. Ya udah deh, aku makan aja kalau gitu. Ah, sedih sekali. Udah nih, aku makan. Semoga enak ya coklatnya. Wah, ternyata enak. Oke, sekarang aku mau tunjukin nih. Aku mau ganti baju dulu ya, satu lagi ya. Tadi kan udah pakai baju yang versi rock. Sekarang ini celana nih. Tuh, celananya celana panjang. Wah, model yang kali ini aku semua lebih suka yang rock sih. Celananya juga bagus, tapi kayak rocknya tuh lebih dapet gitu karena rambut aku kali ya. Nah, ini kalian buru-buru deh main Egg Hunt juga mumpung waktunya masih bisa ya. Oke, nah aku tadi mau ngomongin spoiler sebenarnya guys. Jadi spoiler kita, hayo, kalian kalau lihat PKX ini, misal kalian main gamenya, pas buka pertama kali kan ada gambar yang pas mau loading itu kan. Kalian perhatiin nggak? Kira-kira ada apa yang ada di gambar itu pas kalian buka PKX pertama kali itu, pas loading, ada sesuatu yang sampai sekarang belum kalian ketemu update-nya. Hayo, kira-kira apa? Pasti kalian udah tahu dong. Ayo apa? Ya betul, mobil. Nah aku ada gambarnya nih guys. Ini mobilnya keren abis. Ayo lihat deh apa aja yang keren dari sini. Bentuknya Hello Kitty, betul. Iya ada gambar Hello Kitty-nya. Terus plat nomornya tuh Hello Kitty juga. Warnanya merah putih. Masuk kan ke warnanya Hello Kitty. Kalian lihat tuh gambarnya sebelah kanan. Itu model mobilnya kayak gimana tuh? Ayo, kayak bisa ngambang gitu nggak sih guys? Iya, soalnya ini tuh mobil ya guys, bisa terbang. Ini bakal jadi mobil pertama kali yang bisa terbang di PKX loh, makanya ini sih keren abis ya guys. Oke, nah emang kayak gimana sih bentukan terbangnya? Tenang, aku ada videonya juga, aku kasih tunjuk nih ke kalian. Jadi ini ada si Gossip Girl tuh ya, dia pake nih buat terbang. Tuh lihat tuh bentuk terbangnya kayak gitu. Emang sih kayaknya terbangnya nggak bisa yang tinggi-tinggi banget, tapi buat jadi mobil yang futuristik banget ini tuh udah keren sih, soalnya bisa terbang ngambang gitu kayak mobil yang keren di masa depan gitu loh. Nah makanya kalian kalau emang suka mobil nih, dan apalagi mobil terbang pertama kali di PKC, kalian bisa beli deh nanti. Oke, nah ya udah itu aja deh update aku hari ini. Semoga kalian semua dapat informasi yang kalian butuhin, dan jangan lupa liburan weekend kali ini kalian main, tapi juga jangan lupa belajar ya. Nah terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tuh video aku. Bye-bye.
Thank you.